Beberapa waktu lalu, pemberitaan mengenai Nikita Mirzani cukup menghebohkan. Bukan soal huru hara yang biasa ia ciptakan, melainkan mengenai dirinya yang jatuh sakit. Niki yang biasanya selalu terlihat strong rupanya memiliki riwayat penyakit lambung yang sudah cukup akut. Saat jatuh pingsan, wanita yang akrab disapa Nyai itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan saat didiagnosis, ibu tiga anak ini rupanya juga menderita sakit usus buntu hingga harus dioperasi. Lantas bagaimana kondisi Nyai saat ini? Ya biasa sakit pencernaan karena keseringan makan pedas, terus telat makan, jadinya mahnya kambuh, terus ada usus buntunya gitu. Berarti kemarin operasi? Operasi di rumah sakit 3 hari. Kalau zaman dulu kan operasi usus buntu di belek. Kalau sekarang nggak ada belekan, namanya laraskopi. Jadi dia kayak dikasih titik 1, 2, 3 sama diffuser. Ya jadi operasinya tuh dari dalam gitu. Jadi lebih cepat recovery. Cuman memang sekarang makannya udah nggak bisa makan makanan yang kayak kesukaan gue gitu. Kayak bakso pedes atau apa. Sekarang lebih yang makanan sehat, terus bubur gitu. Alhamdulillah Niki masih dikelilingi sama teman-teman yang baik, jadi ya mereka support. Awal Niki masuk rumah sakit tuh sebetulnya udah pingsan. Jadi abis syuting, ada syuting program makan-makan pedes banget tuh. Di segmen ketiga udah keluar keringet dingin. Terus kalau lihat tayangannya tuh ada yang sampai nangis, itu nahan sakit. Pas sampai di rumah tiba-tiba nggak tahu langsung mau kencing sakit, semua sakit, pokoknya daerah sini tuh udah nggak bisa digerakin gitu kan. Dipikirnya orang rumah tidur gitu. Ternyata pas dibangunin nggak bangun-bangun, untungnya masih ketolong. Tantangannya itu aja, mungkin gara-gara Niki suka makan pedes, kan pedes itu ada biji-bijian cabenya. Nah biji-bijian cabenya itu ternyata yang bikin bahaya sebetulnya. Jadi kalau mau makan sambel, usahakan tuh bijinya jangan sampai ketelen. Mungkin kalau Niki kan ketelen semua, apalagi kalau lagi makan bakso atau mie ayam kan sampai kuahnya sampai habis atau mangkok gitu, itu yang sebenarnya yang bisa bahaya sih. Jadinya meradang ususnya, ususnya meradang gitu. Ah pokok atau di endoskopi aja tuh diliatin kan isi perutnya tuh, wah udah kacau banget gitu. Sampai gue aja liat biji banget gitu. Langsung kerja, gue kalau gak kerja gak dapet duit. Sebenarnya bukan gak dapet duit aja, duit sih bisa dicari dari mana aja kan gue punya usaha. Cuman gue passion aja gitu. Kalau ini kan tanggung jawab ya, karena udah dari jauh-jauh hari. Jadi kalau misalkan tiba-tiba di cancel, kasihan lah mereka-mereka yang di lapangan. Sebagai selebriti papan atas, Nikita memang memiliki kesibukan yang luar biasa padat. Namun siapa yang menyangka, jika Nikita memiliki niatan dan keinginan untuk pensiun dari dunia entertainment. Niki mengungkap, saat pensiun nanti dirinya hanya akan fokus mengurus anak-anak dan mengelola berbagai usahanya dengan baik. So what's your feelings? The series... gue mau pensiun, gue capung cuy. Maksudnya gue udah untuk mencari ketenaran kayaknya sudah cukup ya, 12 tahun ya kan. Gue sudah ada di level yang memang orang-orang inginkan gitu kan. Semua kan banyak banget nih, kayak influencer pengen jadi artis, artis deketin influencer lah segala macam. Terkacau dunia selebriti sekarang udah terbalik-terbalik. Dimana-mana kan artis levelnya lebih tinggi, tapi artis deketin influencer tuh gue gak habis pikir gitu. Makanya kayak gue udah deh gitu kan. Makanya syuting juga gue gak terlalu yang nyolot banget. Kayak dulu kan, wah gue harus syuting tiap hari. Sekarang ada gak ada syuting ya bodo amat gitu. Duit gue juga ada gitu. Bukannya sombong atau apa, cuman kayaknya apa yang gue mau udah gue dapetin semua deh. Film udah, peran utama banyak, punya sinetron udah juga, punya program trending udah juga, bintang tamu udah, jangan ditanya lagi, video klip udah, nyanyi udah, presenter udah, bisnis sekarang pun udah. Jadi buat gue hidup juga kan gak boleh terlalu maruk ya, jadi mungkin ya gue harus istirahat juga, karena gue kan punya anak yang kecil. Gue tuh pengen banget ngeliat tumbuh kembangnya anak gue yang kecil ini nih. Soalnya dia pinter banget, itu gue gak mau ada miss sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan yang baru. Sedihnya gue gak ada di rumah, jadi gue kan punya suster di rumah. Jadi dia kirimin gitu. Oh dia udah bisa ini, udah bisa itu. Makanya kan syuting ini gue gak pernah bisa sampai malam. Itu kalau anak gue yang kedua, saat dia baru pertama kali ngomong. Kalau anak gue yang ketiga, ya gak tahu kalau anak gue yang ketiga mungkin karena dia prematur. Jadi kan kalau kata dokter prematur itu ada dua. Kalau enggak jadi anak yang spesial banget, kalau enggak jadi anak yang pinter banget. Alhamdulillah anak gue yang pinter banget, jadi dia udah bisa koprol, dia udah bisa ngoceh ngomel-ngomel, dia udah bisa manjat
besi di rumah gue juga kaget-kaget kok bisa gitu. Oh, berarti memang anak gue yang tiga ini emang benar-benar luar biasa nih. Dan dulu kan kalau waktu lahir kan cuma iya, sebotol juga kagak. Ya gue beli baju yang paling kecil, bayi aja masih kegedean kayak anak alien. Sekarang tuh pinter banget, makanya gue tuh gak mau ketinggalan apapun yang dia lakuin. Iya, anak gue yang kedua ini bawel banget. Kayak, Ami kerja melulu sih kan uangnya udah banyak gitu. Jadi nanti makanya nih 2 hari lagi mau berangkat liburan, kasihan anak-anak gue di rumah.